warahmatullahi wabarakatuh. Faslun li hadha faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun ba'da salatus subhi hatta tatlu'. Fasal menjelaskan tentang lima waktu yang di dalam lima waktu tersebut haram atau tidak boleh sholat. Ada lima waktu, dalam waktu tersebut kita tidak diperkenankan untuk sholat, kecuali di dalam lima waktu itu ada sebab yang membuat kita menjadi sholat. Apa itu? Yang pertama, kata musyrik itu, ba'da sholati subhi hatta tatlu asy-syamsu. Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Artinya kita tidak diperkenankan sholat di dalam hatta tatlu asy-syamsu. Yang pertama, setelah sholat subuh sampai terbit matahari itu nggak boleh sholat. Jadi habis sholat subuh tidak ada sholat sampai tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Gak boleh sholat itu haram. Kecuali laha sababun, kecuali ada sebab. Contoh, misalkan habis sholat subuh, kita batal sholat subuh, kan dilarang untuk sholat. Lalu bapak batal, biasanya namanya dawam wudu misalkan. Mbak ada dawam wudu, bapak wudu. Karena dawam wudu, bapak batal karena ambil wudu. Ambil wudu dan punya kebiasaan memakus nih, kalau habis wudu kebiasaannya memakus atau sholat sunnah wudu. Itu namanya sholat laha sabab. Sholat yang punya sebab. Sebab kita wudu, maka kita disunahkan sholat sunnah wudu. Walaupun pada sholat subuh boleh. Itu namanya sholat sunnah yang punya sebab. Paham gak nih pak? Ada lagi, contoh ada lagi. Kemarin ba'da zuhur ada orang wafat. Nungguin orang, nungguin tamu, nungguin jamaah, nungguin keluarganya sampai-sampai pak udah disolatin, udah dikafanin, tapi belum disolatin. Diendap gitu di tubuh, padahal kan harusnya disegerakan. Ternyata keluarganya malam udah kumpul semua. Habis sholat subuh, rencananya pagi jam 8 mau dikuburkan. Maka habis sholat subuh, karena ada sebab lain. Rasulullah, ini adalah hadis. Rasulullah kagak nyuruh, Rasulullah juga gak melarang. Namanya hadisnya takriri. Karena hadis itu bagiannya ada yang afal, perbuatan. Gimana duduknya Rasulnya yang salah paham. Bahkan bukan hanya salah paham, tapi pahamnya jadi salah karena keliru memahami hadis itu. Namanya hadis takririyah. Diamnya Rasul tidak melarang, tidak juga memerintah. Ini contohnya nih, contohnya Rasulullah mendengar jawaban Zaid. Rasulullah SAW tidak sama sekali melarang, juga tidak memerintahkan. Maka dalam literasi ilmu hadis dan juga ilmu fikih, hal yang demikian ini namanya hadis takririyah dan menjadi pegangan diperkenankan. Tapi dengan satu syarat, orang tersebut ketika mengerjakan sholat sunnah itu, kalau orang bagus, pancingannya dan terbuka dalam sunnah. Gak ada dalam sunnah pancingannya. Amal apa? Kira-kira amal apa yang bisa melakukan seperti itu? Ternyata kata Bila, saya kalau habis wudu sholat dua rakaat ya Rasulullah, namanya saya namain syukril wudu. Sholat sunnah syukril wudu, atau lebih dikenal namanya tahiyyatil wudu. Tapi kalau dalam fikih namanya syukril wudu. Kalau orang-orang lebih mengenalnya adalah tahiyyatil wudu. Habis wudu sunnah sholat. Rasulullah fasakata anhu, diam terhadap perkara tersebut, melarang enggak, nyuruh juga enggak, bahkan Rasulullah tidak pernah mengerjakan.
bingung Rasulullah. Ini bukankah ini namanya inovasi dalam ibadah? Jadi sahabat itu keluar dari realnya sebenarnya. Harusnya kalau menurut saya, harusnya jika pada saat itu Rasulullah seperti itu maunya begini. Jangan, itu enggak pernah saya ajarin bid'ah. Nah, ini termasuk. Jadi ada waktu dilarang sholat, tapi karena ada sebab dia melaksanakan sholat maka diperkenankan. Contoh yang paling gampang ada yang juga tidak terkena larangan tersebut. Ada lima waktu kita enggak boleh sholat, tapi ada kalanya karena sholat itu ada sebabnya maka kita boleh sholat di situ. Nah, pertama ya. Jadi mohon maaf, pada sholat subuh jangan sekali-kali melaksanakan sholat karena haram waktunya di sana. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Sampai matahari terbit enggak boleh sholat. Gitu ya. Nah, bahkan kalau Rasulullah ini amalan Rasulullah. Sebenarnya ini amalan bagi orang-orang pensiunan. Sebenarnya kalian belum pensiun, mohon kalian belum pensiun, mohon ini disimpan nanti diamalkan saat pensiun nanti. Apa itu? Rasulullah kalau habis subuh zikirnya lama sekali, sangat lama. Tidak ada zikir yang lama bagi Rasulullah kecuali habis sholat subuh. Yang lain-lain wiridnya, zikirnya biasa. Biasa itu dalam artian porsinya biasa. Alhamdulillah 33, subhanallah 33, Allahumma 33, itu la ilaha illallah wa syaitara tahu ibu kuwa la bintu ya biyo ya biyo wa ma'ala kulli syaitu sekali. Udah segitu. Tapi kalau subuh semua wiridnya Rasulullah pakai, semua zikir dipakai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu uniknya kalau habis subuh zikirnya Rasulullah itu kakinya enggak pernah berubah. Jadi nyari tempat yang aman, nyari tempat yang nyaman di satu tempat di mihrabnya, lalu kakinya Rasulullah enggak berubah. Kalau sila ya sila, kalau kakinya belakangnya ke belakang, pokoknya kakinya enggak berubah. Ya Allah, berzikir kepada Allah. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari, lalu terbitnya sempurna, dilebihin waktu sekitar 5 menit. Dilebihin waktunya 5, waktunya syuruq. Habis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasholla rakaatain, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Rakaat 2 rakaat ini ikhtilaf. Ada yang bilang salat duha. Ada yang bilang salat duha. Ada yang bilang salat isyraq. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW itu adalah sholatnya namanya sholat isyraq. Kenapa? Sampai minggu kerja. Saya enggak kerja Ustaz, tapi kalau jam segitu mancing. Ya, mancingnya nanti. Biasanya itu cahaya itu keluar. Ada waktu ketika matahari terbit, itu hukumnya haram sholat. Maka saya katakan tadi, kalau dia mau melaksanakan sholat isyraq bukan waktu terbitnya, tapi ketika sempurna terbitnya. Apa kata musannif? Wa inda tuluniha, ketika keluarnya matahari, ketika baru keluar matahari, bias-bias cahayanya keluar, hatta katakan malah sampai sempurna keluar matahari, wa tarata fi aqdar rohin, sampai sekiranya satu tombak. Tidak ada satu tombak itu kayak gimana ya? Keluar set, bias-bias cahayanya sempurna keluarnya, lalu tunggu sampai naik satu tombak. Berarti segitu ya Pak ya? Coba dibantu aja, gimana satu tombak itu gimana? Mohon maaf, yang suka main tombak berapa meter itu bantu? 1.5 meter atau lebih? 1.5 meter lah, 1.5 meter lagi, 1 mil. Iya, 1.5 meter, kira-kira kayaknya kok 1.5 meter. Ya sedikit lah kira-kira di kalau matahari yang kelihatan itu mataharinya baru boleh sholat. Kalau belum satu tempat jangan sholat. Maka sholat sunnah isyraq itu ketika terbit. Pak, saya kurang percaya sama jam yang tutup-tutup. Padahal kalau baru terbit maka belum diperkenankan sholat. Sampai kapan? Watar kafilah kodorohin, sampai matahari itu naik satu tombak. Jadi ingat-ingat sampai agar naik
keluar sempurna, naik dulu satu ombak. Jadi kalau habis berhenti sempurna, dia kira-kira hitungannya 5 menit. Dari 5 menit baru boleh sholat. Kalau kadang-kadang kita terkecoh sholat setelah dengar jam musyrum, padahal harusnya lewatin sedikit. Kalau Haji Khalil, Pak Yuril ya, Haji Khalil itu kalau mau melaksanakan sholat isyraq, saya sudah melihat dia caranya bunyi jamnya, tet, waktu syuruh. Ada orang kalau tak dulu, jangan sholat dulu. Kenapa? Belum terbit sempurna dan itu belum naik satu lompat. Maka tunggu 5 menit. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya pernah belajar ilmu falak soalnya. Keluar, kita lihat itu, kalau enggak percaya, dia itu terang di sana lampu. Tapi bukan matahari, baru biasanya doang. Yang mengikuti itu ada Venus, namanya Suro. Nah, maka lebihin. Ketika dilebihin, kompromi, habis berapa sholat, baru masuk waktu sholat. Jadi, sebenarnya waktu isyak itu, kalau bahasa kita dalam bahasa pemanasan ya, namun pemanasan sebelum melaksanakan sholat duha. Saya gambarkan jam 6 lah gitu ya. Jam 6 itu kosong. Oh, jam 6 ya, kalau sore apa ya? 18 ya? 18.00 WIB, waktu Indonesia bagian barat. Terbenam matahari istawat. Namanya istawat. Terbenam matahari. Ketika matahari terbenam di ufuk barat, itu tidak langsung masuk itu matahari. Ada biasnya, ada cahayanya. Nama cahayanya itu adalah Syafaqil Ahmad dalam ilmu apa namanya? Perbintangan dalam ilmu falak. Nama Syafaqil Ahmad. Syafaqil Ahmad ini bias matahari namanya dikenal Mega Merah. Namanya Mega Merah. Kok disebut Mega Merah? Karena warnanya merah. Itu belum boleh sholat. Maka muadzin kasih tahu masuk waktu sholat maghrib, tapi belum boleh sholat. Masuknya pakai ketika huruf semuanya hilang semuanya, baru boleh sholat masuk waktu sholat maghrib. Walaupun belum sempurna hilangnya, masih ada merah-merahnya. Masih ada merah-merahnya, masih ada putih-putihnya. Itu wa idza sawwa hatta tazul. Sampai matahari betul-betul masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Ini bayangan. Jadi rumus, teman-teman ya. Waktu sholat itu rumusnya bayangan. Bukan waktu ini. Saya kurang percaya ini sama waktu ini. Kurang percaya. Ini harus dijelaskan. Sholat zuhur seumur hidup jam 12.04. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Seumur hidup dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang namanya sholat zuhur jam 12.04 menit. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Tapi di Indonesia sholat zuhur jam berapa? Kadang jam 11 lewat 40, lewat 45, kan gitu ya, kurang terus. Terus kalau nanti masuk waktu Juli, bulan Juli sampai Desember lebih. Kadang 12.01, 02, 03, 04 sampai 09. Bisa jadi 09 di Desember. Jadi bisa minus 9 waktu Indonesia bagian barat, bisa plus 9 kalau di Cirebon. Minusnya 10, Cirebon ya, karena deket ya dari Jakarta ya. Minusnya 10, plusnya juga 10. Palembang, Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, sampai Medan. Gua masuk Medan. Itu minusnya 15 menit. Minus 15 menit atau plus 15 menit. Tapi gak pernah minus kalau dibandingin sama Jakarta, plus terus. Semakin ke timur, semakin minus. Kok bisa gitu? Padahal jelas. Yang namanya dalam waktu sholat kalau zuhur itu 12.04 seumur hidup, karena kita pakai zona waktu GMT, Greenwich Mean Time. Ini jam ini Greenwich Mean Time itu hitungannya GMT. 00.00 itu dihitungnya waktu London Greenwich. Lah ketika waktu London dimasukin ke Indonesia,
Maka Indonesia punya tiga zona waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian timur, ada waktu Indonesia bagian tengah. Indonesia yang ada di Jakarta sama di Papua sisinya 2 jam. Betul enggak? Sekarang di Papua jam berapa? Jam 9. Jam 9 kurang 15 menit. Kita baru jam. Berarti dia enggak bisa nonton tuh. RCTI ketinggalan dulu. Preman pensiun kalau tinggal kan jam 6. Jadi dia jam berapa? Dia jam 9 baru nonton preman pensiun. Itu tuh kalau enggak delay kan. Karena kita pakai jamnya jam GMT. Di Indonesia dan di dunia ada wilayah yang dilewati dalam bujur garis namanya khotul istiwa. Khotul istiwa. Jadi kalau ada wilayah yang dilewati apa namanya? Dilewati garis khotul istiwa, kalau kata orang Indonesia maka tulis khotul istiwa. Di mana daerahnya? Pontianak. Maka orang tersebut enggak akan punya bayangan. Enggak akan punya bayangan. Maka yang diambil itu masuk. Maka yang diambil itu adalah orang-orang yang punya rumus di luar garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu bahasa Arab. Khatulistiwa itu namanya garis lurus. Maka waktu zuhur itu adalah ketika matahari ada di atas ubun-ubun kita persis. Dan ubun-ubun kita persis. Maka bayangan kita dengan orang itu ketika jam 12 siang enggak ada itu. Jadi kita berdiri nih, Pak. Ini kita berdiri nih. Matahari persis di atas kepala kita. Bayangan ada apa enggak? Enggak ada. Sama seperti orang yang ada di dalam garis khatulistiwa. Itu posisi matahari persis ada di tengah kita itu jam 12.00. Maka orang Ceger bilang tengah hari bolong. Paham nih? Tengah hari bolong. Maka dalam rumusan waktu sholat kata Imam Muslim, para kiai, para mazhab Imam Syafi'i dan lain sebagainya menyatakan waktu sholat zuhur itu adalah ketika zawalus syamsi. Zawalus syamsi itu tergelincirnya matahari. Matahari terpleset. Ketika matahari terpleset. Dan ini rumusnya bayangan. Contohnya bagaimana? Saya berdiri, matahari ada di tengah kita persis. Itu jamnya 12.00. Pukul 12 pas. Matahari di tengah kita. Berarti matahari jalannya lewat mana? Dari timur ke atas. Ketika ada di atas kita, itu namanya waktu disebut istiwa. Istiwa itu apa? Tegak lurus. Tegak lurusnya matahari dengan kepala kita namanya istiwa. Matahari kepleset. Dari timur naik ke atas, ke tengah-tengah kita kepleset ke arah barat sedikit. Namanya waktunya zawalus syamsi. Tergelincirnya matahari. Maksudnya apa? Matahari yang ada di tengah, dari timur masuk ke tengah, dari tengah pindah ke arah barat. Maka bayangan kita dengan badan kita lebih panjang apa lebih pendek? Lebih panjang apa lebih pendek? Lebih pendek apa panjang? Sama dong. Sama apa panjang apa pendek? Pendek. Sehingga saya pendek. Sehingga saya pendek. Coba tapi nanti lihat ya. Setingkat turun matahari ke arah barat, maka bayangan kita kelihatan tapi lebih pendek daripada benda. Daripada sedangkan 4 menit dari jam 12 itu namanya zawalus syamsi, masuk waktu zuhur. Paham mana tuh? Berubah enggak? Enggak berubah. Maka kalau menurut saya mau bulan Januari sampai bulan Desember ya sholat zuhur 12.04. Kecuali yang bagus setengah 3 dia. Setengah tiga sudah matahari arah barat set kan gitu. Lalu masuk waktu asar kapan? Habisnya waktu zuhur masuk waktu asar ketika bayang-bayang kita mislu aqdo. Jadi bayang itu dildu mislu aqdo, antara bayangan dengan benda sama panjangnya. Badan kita tingginya 165, bayangan 165 juga.
maka itu zuhur habis masuk waktu. Jadi menentukan waktu itu pakai bayangan, bukan pakai GPS. Mulai sekarang coba berani enggak? Buang bijaknya. Biasanya belum masuk seluruhnya. Belum terbit namanya mega merah. Ketika matahari masuk, itu masuk waktu sholat zuhur. Bayangan kita hilang karena gelap. Dan bayangan masuk waktu maghrib. Ketika masuk waktu maghrib, tandanya azan. Azan itu kalau dia top, yang benar nih, maaf. Azan itu jangan apa pendek, cuma 2 menit. Azan itu kayak muamar tuh. Kayak Humaydi minimal 4 sampai 5 menit. Kalau muamar itu sih hampir 7 menit. 7 menit selesai azan, maka matahari masuk total, lalu keluar terbit namanya syafaqil ahmar, mega merah. Ketika keluar mega merah, masuk waktu sholat maghrib, boleh sholat. Kalau masih gelap, jangan. Nah, ketika mega merah hilang, ketika mega merah terbit, masuk sholat maghrib. Mega merah terus masih ada di bias-biasnya, lagi tidak ada merah. Nanti mega merah hilang, waktu sholat maghrib habis, masuk waktu sholat. Pak, besok yang kejam-kejam. Keder. Kumpulin gimana? Bisa masuk, maka nanti sholat isya terus panjang itu. Kapan habisnya waktu sholat isya masuk waktu subuh? Sholat isya itu, habis waktu sholat isya itu ketika terbitnya fajar shodiq. Dalam malam itu ada 2 fajar. Jangan sampai salah. Ada 2 fajar. 2 fajar itu 2 cahaya. Fajar itu maksudnya cahaya. Ada satu yang disebut fajar kabir. Bohongan. Ini dibikin masyarakat biar kita salah sholat di waktu itu. Waktu subuh itu sholat di waktu itu enggak sah karena belum masuk waktu. Kapan fajar kabir itu terbit? Fajar kabir itu terbit itu kisaran jam 3.15 sampai setengah 4. 15 menit atau jam setengah 4 sampai setengah 4 atau 15 menit biasanya begitu, tergantung bulannya. Cirinya jelas, kalau fajar kabir membentangnya dari selatan ke utara atau sebaliknya dari utara ke arah selatan, berarti garisnya sono begitu. Nah, dari sono ke sono begitu, ini kan timur ya, dari sono ke sono begitu atau dari sono ke sono begitu membentangnya. Pas kita lihat kok ternyata ada garis. Salah, ini bukan fajar shodiq. Kalau fajar shodiq itu masuk akhir waktu sholat isya, masuk waktu subuh. Kapan terbitnya? Gak usah pakai jam. Terbitnya itu dari arah timur, membentang arah barat. Di timur dulu. Makanya fajar shodiq itu yang disebut sebagai surah tadi mesti kasih tahu surah botol. Apa namanya? Sosok. Suraya atau disebut bintang fajar. Ya. Udah tadi gue ngomong kagak ngerti ngarep. Paham kan? Enggak. Sudah. Ya saya jadi capek sendiri ngomong. Berarti ntar enak aja Pak Haji Prato udah susah banget, lihat aja waktu jam 7 isya, jam 6 maghrib, jam 5 subuh, jam 12 ketiga masalahnya gak laku nih. Pak, kita belajar ini dalam rangka ingin benar ini. Jadi jam kayak ini sebelum ada jam yang ini kalau subuh udah datang di jam namanya jamnya jam istiwa. Maka kalau di pondok pesantren selain ada jam kayak begini Pak, itu ada apa namanya? Ada tugu. Jadi kalau matahari lewat itu kelihatan tiangnya, apa cahayanya, apanya bintang, apa bayangannya kelihatan. Maka Bapak nanti kapan-kapan kalau haul di pondok pesantren di sana boleh nanti kita pakai bus, apa mungkin nyewa bus TNI untuk suruh bareng-bareng haul biasanya Pak Besuk Haram. Nanti Bapak akan dapat pengalaman tersendiri. Itu Bapak kalau di sana sholat subuh, jangan heran
santri kalau sholat subuh itu setengah enam, kadang setengah enam lewat 15 menit. Pasti bapak kamu, duh, santri harus semangat, baru mulai sholat. Baru mulai sholat, karena lagi setengah enam lewat 15 baru sholat. Zuhur, jam 2, setengah 3, itu zuhur. Kalau di sini kan yang sholat kayak gitu kan cuma Om Asep, Om Agus. Karena gak tepat, Pak. Kalau di sana ternyata ada dua, Pak. Di sana itu karena kalau pesantren-pesantren itu ada 10 pondok pesantren. Kalau pondok saya, mis namanya. Maka dunia di Bisharani itu diampu sama Pak Rokim sekarang, Kiai Rokim Abdul. Itu dia untuk kalau sholat pakai wib. Jamnya jam ini, jam gen-gen. Maka tepat waktu seperti pada umumnya. Tapi di pondok-pondok yang lain, yang 9 pondok itu pakai istiwa jamnya. Sehingga ada jam waktu-waktu yang aneh-aneh. Saya pertama kali pondok di sana gitu, Pak. Ketika sholat subuh, pondok itu terang, Pak. Udah gitu imamnya Mbah Mem. Dalam hati saya, kiai harus, Pak. Sama Mbah Mem, saya mau begitu. Dalam hati awal, Pak. Tapi ternyata ketika belajar, ternyata ada jam yang disitu di istimewa. Dan gak sama dengan jam wib. Kalau jam wib udah terbit, menurut jam istimewa belum terbit. Maka kayak Mbah Mun itu kalau sholat zuhur itu jam 2, setengah 3 kadang-kadang. Masih enggak enak. Terus sholat asar itu hampir jam 5 sampai setengah 6. Maghribnya agak lama. Maka kalau saya dulu mondok di sana waktu puasa, saya enggak pernah pakai jam istiwa. Karena bukanya pasti lama. Emang sih subuhnya lama, tapi bukanya lama. Jadi hitungan saya, Pak, puasa itu bisa sampai 14 sampai 17 jam. Kadang-kadang dulu pernah, maaf ya, puasa itu kan pernah di bulan Desember. Ingat gak? Tahun berapa? 98-99 ya. Terus udah potong gitu. Itu apa, pernah di Desember. Dan di bulan Desember itu, kalau bulan Desember biasanya kalau puasa itu kalau bisa sampai 16 jam. Tapi kalau misalkan di bulan kayak sekarang ini, kan waktu itu bulan apa? April. Cepet, Pak. Kita di sana buka pada jam wib itu setengah 6, dia jam 5 udah buka. Wah, kata saya, kenapa saya gak ikut jam wib aja kalau bulan April? Masa kayak ngomong wib? Kalau saya emang kadang kalah kan gitu ya, kayaknya yang gampang-gampang, yang enak-enak, yang udah. Maka, waktu-waktu itu, rumusan waktu sholat itu lewat bayar atau ada. Ada, misalkan begini, habis sholat subuh, lalu kita sarapan, minum kopi dan sebagainya. Kita punya kerjaan, ternyata kerjanya ngejahit. Jahit celana, jahit baju. Habis 2 setel, karena sudah kebiasaan. Biasanya kalau ngejahit 2 setel, masuk waktu dohor. Udah sholat dohor. Ada yang kayak begitu, namanya meletakkan waktu berdasarkan urf, berdasarkan adat. Tapi ini kalau sama sekali tidak ada bayangannya. Soalnya dalam kondisi Bapak Parasit kan pernah pemobil ya. Pak Edi pernah pemobil ya. Pasti kan penting. Kalau dari sini ke sini 1 rit, 2 rit, kan gitu ya. Bisa sampai jam berapa. Itu kan orang yang terlatih biasanya punya kayak gitu. Gak mesti jahitan. Gak mesti jahitan-jahitan itu cuma apa? Kalau kata kita cuma apa? Kalau macet ada juga, nah, maksudnya waktu maghrib, maka adzan, qobliyah itu setelah adzan, Pak. Qobliyah itu setelah adzan sebelum qomat, kan gitu. Jangan mentang-mentang kita, oh ini udah pulang langsung sholat, belum tentu ada adzan, karena hatta tadhu wasyamsu sampai matahari betul-betul terbenam. Wa indal ghurub, dan ketika terbenam matahari, hatta yataqa malam. Guru-guru sampai matahari betul-betul tenggelam. Sampai matahari betul-betul tenggelam. Maksudnya apa? Masuk waktu isya sendiri. Jadi sebelum waktu isya itu ada waktu haram untuk melaksanakan sholat. Kalau matahari belum betul-betul tenggelam. Kapan matahari betul-betul tenggelam? Kalau mega kira. Berarti masuk waktu sholat isya. Itu paham ya, Pak ya? Bisa dipahami gak ini? Itu 5 waktu yang hilangkan. Sholat yang tidak biasa. Misalkan contohnya, Pak, sholat zuhur itu misal ya, sholat zuhur itu jam
Ya, tapi seperti tadi. Kobliya pantas dunia. Tapi tetap ketika kita sholat setengah empat karena di atas sholat duhur, tetap dinamakan sholat duhur. Tapi posisinya kodok kan gitu ya. Nah begitu juga sholat sunnah kobliya. Sholat sunnah kobliya. Ada orang seumur hidup gak pernah tinggal kobliya. Kobliya subuh itu maksudnya ya. Tiba-tiba di satu hari orang ini apa namanya ketiduran siangan, lalu karena keterbiasaan dia sholat qobliyah subuh, dia dapat riwayat yang seperti itu. Qobliyah subuh dia kerjakan qobliyah subuh, kan ini sudah sholat subuh kan gitu ya, masa namanya qobliyah juga badiah dong? Tidak disebut badiah. Kenapa? Yang pertama, di atas sholat subuh tidak ada badiah. Setelah subuh nggak ada apa? Nggak ada badiah. Walaupun setelah sholat subuh, tapi ini karena bayarnya mutlak, bayarnya kotor namanya. Tapi catatannya tadi orang tersebut selama hidupnya nggak pernah tinggal qobliyah subuh. Kok ternyata ada waktu yang kok ada waktu yang hilang, maka boleh dikotor. Ini orang-orang tertentu. Kayaknya pernah. Kalau kita nggak pernah, kalau kita nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau udah tertinggal aja. Kenapa nggak boleh? Karena mama kita ini adalah orang yang seperti Zaid, yang seumur hidup selalu mengerjakan sholat qobliyah subuh. Maka ketika dia meninggalkan, dia ini apa dalam kondisi menyesal, dalam kondisi apa kehilangan, sehingga dia mengerjakan untuk qobliyah subuh, tapi waktunya tidak khusus benar. Tidak, kan? Nggak, kiam kodok itu wajib. Sunnah itu gak ada kodok. Kok gak kerjakan aja gak dosa kok? Yang dosa, yang wajib ditinggalkan, tapi dikerjakan di luar waktu itu namanya kodok. Bayar utang namanya. Nah kalau sunnah, mau gak dikerjakan aja gak apa-apa kok. Kan kalau cara gampang ya bayar. Ini cara gampang. Sahabat Rasulullah si Zaid tadi gak kerjakan kemudian juga gak ada masalah. Cuma karena dia sudah mendarah daging, setiap saat melaksanakan qobliyah merasa sayang, dikerjakan tanpa pengetahuan Rasulullah non qobliyah. Kan gitu. Dia tanya, kamu sholat apa sih? Qobliyah subuh ya Rasulullah, fasa kataan untuk subuh ya. Maksudnya gak memberikan kata, gak ngomong jangan atau kerjakan, tapi dia Rasulullah nyuruh enggak, melarang juga tidak, maka jadi hukum namanya takririnya. Kalau seandainya dalam waktu kita kemarin saya gituan dari dokter dulu tetap udah subuh coba qobliyah langsung bilang marah pak bahasa usir saya boleh ini gimana kan kita biasa tadi itu apakah kita paksakan terpaksakan atau mungkin tidak dilakukan. Kalau saya lebih baik tidak dikerjakan karena takut jadi kontroversi. Qobliyah tadi gitu ya, terima itu dilaksanakan setelah zikir apa setelah salam tanggung. Kalau yang dikerjakan Zaid itu habis sholat subuh ikut wirid dulu, ikut zikir dulu, baru dia mengkodokan sunnah. Bahasanya mengkodok dia bayi, tapi sebenarnya bahasanya melaksanakan sholat qobliyah yang tertinggal di awal tadi. Jadi dia zikir itu pertama saya sedang mengamalkan ilmu. Sholat sunnah duduk itu ada keterangan, maka seumur hidup bapak harus pernah melaksanakan sholat sunnah duduk. Itu namanya ngamalin ya. Berarti bapak dapat dua, satu pahala qobliyah, badiah.